Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini, seperti biasa aku tuh mau infoin komisi Shopee Affiliate yang nyampe 100 ribuan lebih gitu loh guys. Jadi aku tuh mau spill, jadi kebetulan aku dapet komisi hari ini. Kebetulan hari ini komisinya dikonfirmasi sama pembeli dan itu tuh komisinya masuknya 146 ribuan guys. Jadi aku mau share ke kalian semua, bener gak sih komisinya itu bisa lebih dari 10 ribu gitu, karena ini tuh bisa jadi ada komisi ekstra gitu loh guys. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Dan aku infoin juga, ini tuh kayak cuman nginfo aja ya guys, nggak ada pamer ataupun ria gitu ya kan. Ini tuh cuman memotivasi aja buat teman-teman yang udah gabung Shopee Affiliate juga. Jadi kalau Shopee Affiliate itu sebenarnya komisinya nggak cuman 10.000 gitu, tapi ada juga komisi-komisi lain seperti komisi ekstra dan lain-lain gitu. Dan aku bakalan spill aja langsung, masuk aja ke Shopee. Nah, ini aku udah langsung masuk di komisi ya guys. Jadi ini adalah komisi aku selesainya itu tanggal 17 bulan 9 2022 di jam 12.17 ya guys. Ini pesanannya selesai dan komisinya itu 146.475. Aku juga jujur kaget banget karena aku pikir kemarin sebelum pesanan ini selesai, aku pikir tuh kan biasanya kita maksimal dapat komisi itu 10.000 dan maksimal juga kalau misalkan Shopee partner itu maksimalnya 50.000 ya guys. Dan ternyata ini tuh beneran masuk dong, komisinya itu 146.475. Kalian bisa lihat sendiri dan ini tuh udah komisinya sah dan masuk ke kayak pesanan affiliate selesai gitu. Nah, kalian bisa lihat nih harga produknya itu sebenarnya cuma 279.000. Dan aku juga agak sedikit bingung ya kenapa komisinya besar banget gitu. Jadi buat teman-teman semua nih, kita itu kalau misalkan dapat komisi lebih dari segini nih, mini kan maksimalnya sebenarnya ada 10.000. Itu bisa jadi masuk komisinya ke kita atau bisa jadi nanti akan direview lagi, atau misalnya kayak kalau misalkan tidak masuk ke komisi itu nanti bakalan kayak cuman masuknya tuh cuman maksimal, komisi maksimal doang gitu. Kalau Shopee partner ya 50.000 gitu, tapi kalau misalkan Shopee affiliate biasa atau influencer biasanya 10.000. Dan karena ini kebetulan udah masuk 146.000 nih, nggak tahu ya ini tuh bakalan bener-bener cair komisi atau misalkan nanti bakalan berubah lagi di apa namanya, di update sama tim Shopee-nya kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman yang dapat komisi gede-gede kayak gini, ini nggak usah kaget atau misalkan jangan senang dulu ya. Takutnya ini belum apa ya, belum full atau misalkan kayak belum beres di review sama tim Shopee-nya, bisa jadi berubah gitu loh guys, kayak gitu. Nih, ini banyak sih sebenarnya pesanan-pesanan yang belum selesai kayak gitu-gitu. Tapi biasanya sih ya kalau misalkan kayak gini tuh udah masuk ke komisi kita guys. Biasanya tuh enggak, maksud aku biasanya kalau yang udah positif kayak gini, komisi plus RP terus ada selesai, ini tuh biasanya yang udah beres guys. Jadi yang udah bener-bener pure komisinya masuk ke kita. Cuman kita enggak tahu ya, nanti kita lihat aja apakah bener pencairan yang 146.000 ini bener-bener masuk ke akun aku, maksudnya ke pencairan rekening aku gitu. Seperti itu ya guys untuk komisinya. Jadi buat teman-teman yang pengen apa namanya dapat komisi yang kayak gede-gede gitu tuh bisa banget nge-share komisi ekstra guys, karena aku juga sering banget nge-share komisi ekstra, karena komisi ekstra itu lebih dari biasanya ada yang lebih dari 10.000 gitu loh dapat komisinya. Jadi lumayan banget. Mumpung program komisi ekstranya masih ada guys, maksudnya. Karena kan gak selamanya bakalan ada komisi ekstra terus nih. Pasti bakalan update-update pembaharuan-pembaharuan baru dari Shopee.
kayak gitu. Dan kebetulan karena sudah di beranda Shopee, aku bakalan langsung share link aja sekalian. Mau share link apa ya? Kita coba cari produknya dulu. Kayaknya yang pengen aku share ini deh nih. Kuke botol minum viral nih. Ini tuh botol minum apa ya? Botol minum yang sempet hits juga guys nih. Kita ambil fotonya dulu. Kita ambil fotonya yang jelas, yang bagus. Oke, udah di-download semua. Kemudian di sini ada panah, kemudian kita salin. Kita back terus. Aku mau nge-share-nya di cerita Instagram. Nih, cerita Instagram. Kita switch akun dulu ya. Nah, switch akun ke akun aku untuk apa namanya? Untuk affiliate. Masukin deh gambarnya. Satu. Masukin lagi. Nih, dua. Satu lagi. Nah, kayak gini. Terus tinggal masukin deh linknya. Nih kayak gini. Jadi kalau misalkan nge-share produk di cerita Instagram cukup kayak gini aja guys. Ini tuh udah kayak ngasih info ke pembeli, ini tuh udah jelas banget, gambarnya banyak, kemudian ada info-info lain juga. Kayak gini lah pokoknya, kayak gini tuh cukup banget. Pokoknya kalian harus ya share banyakin gambar guys, karena gambar ini tuh benar-benar membantu banget buat teman-teman atau buat orang-orang yang pengen gitu beli produk kita, karena kan mereka juga liatnya dari produknya kayak gitu, dan maksudnya dari gambarnya dulu gitu, baru mereka tertarik untuk klik linknya. Kita langsung aja buat cerita. Nah, coba kita cross check. Nah, ini linknya. Kita kunjungi tautannya ya guys. Siapa tahu salah linknya. Sebenarnya sih udah bener nih. Soalnya udah ada panah Shopee tuh di sebelah kiri. Oke guys. Nah, ini dia. Udah bener ya. Ini adalah produk yang tadi aku salin tautannya ya, botol minum yang cuman 31 ribuan. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.